bagian satu. Oh, cukup! Tarik cepat! Tarik gue lagi! Oh, situ! Mael, sini! Atau sikitlah! Cepat tarik! Tarik cepat! Kiri! Kanan sikit! Kiri! Kanan sikit! Kanan! Tarik! Kaki! Betul-betul! Kanan berhak, tau tak? Jangan marah! Tarik kuat. Kenapa tak ikut cepat saya? Tariklah. Itu macam lah. Sana pula, cepat. Macam mana? Dah banyak dapat rambutan. Dah, dalam bakul tu. Ini banyak kau kata. Bulu. Mana yang lain? Peliknya. Aku rasa kita petik banyak kan tadi. Sedapnya. Isan! Apa? Habis semua kau makan, tak tinggal untuk kita orang pun. Tu, dekat pokok ada lagi. Ish, kena dah ni. Sabar. Rambutan ni sedap sangat. Aku tak perasan dah habis. Yalah tu. Dah, tak apa. Mari Atok tolong petikkan lagi. Nasib baik kau. Makan saja tu. Lagi. Banyak tu. Boleh aku jual. Bayar. Makan banyak-banyak. Itulah. Makan lahap sangat. Ipin, tolong ambilkan air. Balasai. Cepat lagi kuala tu. Dah. Minum pelan-pelan. Mana kau dapat air? Kat dalam tu. Air dalam tempat yang tu? Tertelan biji rambutan, nanti pokok rambutan tumbuh dalam perut. Masuk dalam perut Isan.
Yalah. Sini sekejap. Jangan tolak-tolak ya. Dua tiga kereta boleh masuk dalam perut ke? Boleh. Sekarang semua pejam mata dan bayangkan yang kita sedang jalan masuk ke dalam perut Ihsan. Ha, pejam, pejam. Macam ni rupanya dalam mulut. Baru aku tahu. Oh, jadi ini ialah lidah. Kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Ihsan. Huh? Esofagus? Apa tu? Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut. Sini, sini. Saya sudah jumpa. Boleh main gelongsor. Jom. Tak nak. Gelap sangat ke bawah tu. Aduh! Sakit! Kenapa makanan ni besar-besar lagi? Macam ni. Bila Ihsan makan, dia tak cukup kunyah, terus telan. Jadi makanan tak hancur. Oh. Sebab tu ke kita sakit perut, cikgu? Ya, betul. Ha, sekarang cari biji rambutan tu. Mesti ada dalam perut. Baik, cikgu. Cacing. Perut desa ada cacing. Inilah jadinya kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih-bersih. Betul-betul. Kamu semua boleh keluar sekarang. Tapi gimana ya kita bisa keluar? Oh tidak, kita sudah terperangkap dalam perut Ihsan.
kamu semua akan keluar melalui usus kecil. Cuba cari. Makanan kau habis lagi kau. Cepat, kita kena keluar dari sini. Mari. Mari. Kalau tahu macam ni, tak payah susah-susah nak masuk dalam perut Isan. Kawan-kawan, tengok! Apa nak buat ni? Masuk ke usus kecil cepat! Usus kecil? Oh no, oh no! Ada babaknya! Marvelous, marvelous! Tapi tinggi, macam mana? Bangunan 3 tingkat. Di dalam usus besar. Dah tak jauh dari pintu keluar. Sikit je lagi. Okey. Kawan-kawan, jom. Dah tak ada jalan. Ini jalan mati. Apa? Bukan jalan mati. Cuma pintunya belum terbuka. Bila pintu tu nak buka? Bila Ihsan buang air besar? Oh,
proses penghadaman makanan dalam tubuh manusia. Cikgu, kalau biji rambutan tu dah hancur, kenapa perut saya masih sakit? Huh, aku rasa sebab cacing dalam perut kau pun jokit-jokit. Dari mulut, masuk ke esofagus dan kemudian ke perut. Perut terus masuk ke usus kecil dan kemudian ke usus besar. Kemudian keluar. Lega. Hilang sakit perut aku. Lebih lagi. Huh? Dah cukup dah. Akak selalu taruh banyak ni je. Baik-baik, panas. Ya, tahu. Dah, cukup. Cuba rasa dulu. Dah sedap ni. Kaca juga, nak kaca juga. Huh? Opa tengok apa tu? Hai. Akak. Ha, Upin, Ipin, jangan susahkan Opa. Jaga Opa baik-baik tau. Akak jangan risau. Semua beres. Yelah tu. Betul, Rose. Diorang bagus. Siap buat kerja sekolah. Pagi-pagi dah bangun kemas katil. Tak payah disuruh. Ada minum susu? Mestilah ada. Satu hari dua kali. Sekali waktu pagi sebelum pergi sekolah. Dan sekali lagi waktu malam sebelum tidur. Bagus. Ingat pun. Mestilah. Otak cerdik. Ha? Dah, pergi sekolah lekas. Nanti lambat. Rose pun kena gerak dah. Iyalah. Tata. Bye. Seorang satu tau. Terima kasih, cikgu. Betul tu? Untuk pembesaran. Betul. Jadi, minum susu secukupnya buat badan sihat dan otak jelas. Pandai.
lagi dicari anak-anak yang berani dan ceria untuk iklan susu mereka. Aku rasa aku layak. Aku pun. Pergi aja audisi. Kat mana audisi tu, Susanti? Maaf ya, saya lupa. Ini. Apa lah kau ni? Loh, susu dah nak habis. Boleh buat satu gelas je. Tak apa, kita kongsi. Apa tu? Akak! Dia balik! Kita orang rindu, Akak! Hai, adik-adik Akak! Nah, tolong letak dalam bilik. Terima kasih! Akak bawa batu ke? Kau berdua cepat sikit. Jumpa pun. Apa lagi yang kau cari-cari tu? Letak sini. Susu ni kan sama. Betul. Tapi yang ni kita orang boleh minum bila keluar rumah. Bila main dengan kawan-kawan, boleh minum sama-sama. Inilah yang Susanti cakap hari tu. Betul. Kanak-kanak lelaki atau perempuan, umur 3 hingga 5 tahun. Wah, kau dorang kena masuk. Mana nak daftar? Untuk pengetahuan semua, pemilihan ini mudah sangat. Ceritakan tentang diri anda, bukan diri abang. Ceritakan diri anda dengan yakin. Dan minum susu ni dengan penuh nikmat. Boleh? Amboi. Bertenang ya ibu-ibu, kakak-kakak. Kami ni yang ke atas ni kalau boleh nak dengar adik-adik yang ni menjerit. Ha, boleh. Adik-adik, boleh? Apa laju sangat ni? Opa, tadi kan kita orang uji bakat. Nanti masa ini. Uji bakat apa? Uji bakat lah. Macam ni. Hai, nama saya Upin. Dan ini adik kembar saya, Ipin. Umur kami 5 tahun. Kami tinggal dengan Opa dan seorang kakak yang sangat kami sayangi. Tiap-tiap hari kami minum susu. Dah, cukup tu.
Nanti opah boleh tengok kat TV. Alah, kak ni kacau lah. Ipin, mari kita pergi main. Jom! Nanti dulu. Nah, minum susu dengan kawan-kawan. Terima kasih, kak. Sama-sama. Bunga saya cantik kan? Cantik. Tepi, tepi. Tepi. Jangan marah-marah. Nanti lekas tua. Dengar tu, kak. Hah, dah. Mari semua minum. Lebih-lebih lagi budak-budak yang sedang membesar macam korang. Kena makan makanan yang berkhasiat. Susu ni pun berkhasiat kan, opah? Susu ni bantu lengkapi nutrisinya. Penambah khasiat. Barulah boleh jadi kanak-kanak yang berkeyakinan, cerdik dan berdikari. Faham? Faham.
Kak Ros. Bagus. Jimat belanja. Puaslah kita orang minum susu. Upin, Ipin, mari tengok cepat. Ha, kejap. Ingat, minum susu ni dua kali sehari tiap-tiap hari dan boleh bawa keluar rumah waktu tiada. Ina. Betul. Wah. Rose, buatkan opah susu tu. Nampak sedap tengok dia orang minum. Opah pun nak minum susu? Apa salahnya kalau ia sedap dan berkhasiat? Betul. Siapa lagi nak? Upin nak. Ipin pun. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini? Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan, yo, ternyata papamu.